Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat hormati sekalian, satu lagi topik menarik, satu lagi topik panas. Ini pula berkaitan dengan Hamzah Zainuddin ataupun Ketua Pembangkang. Sebelum ini, saudara-saudara, kita digemparkan di mana LHDN yang sah menyerbu ataupun menggeledah kediaman Hamzah Zainuddin dan merampas file. Pada akhirnya, saudara-saudara, banyak spekulasi yang timbul. Apa yang berlaku terhadap Hamzah Zainuddin dan apa pula yang tindakan yang bakal dilakukan oleh Parti Bersatu, yaitu pimpinan Muhyiddin Yassin. Pada akhirnya, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, dalam satu artikel yang saya lihat dari My TV Online yang bertajuk LHDN melawat Hamzah, kenapa Muhyiddin pula menggelabah? LHDN melawat Hamzah, kenapa Muhyiddin pula menggelabah? Sebaik saja tular di media sosial dan mengenai lawatan LHDN ke rumah Hamzah Zainuddin, PPBM dilihat menggelabah. Tidak seperti kelazimannya, suspek akan membuat kenyataan media untuk merasionalkan berita yang tular. Dalam kes ini, Parti Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dilihat seolah-olah menjadi jurucakap kepada Hamzah untuk merasionalkan keadaan. PPBM menuduh tindakan LHDN itu adalah tindakan terdesak yang bermotifkan politik. Namun, saudara-saudara, seperti yang kita tahu, Datuk Seri Anwar Ibrahim ada membuat kenyataan. Tetapi ini berkaitan dengan Tun Dr. Mahathir, bahawa siasatan SPRM terhadap Tun Dr. Mahathir adalah bukan berniat politik, itu adalah berunsurkan profesional. Nah, pada akhirnya dalam kes LHDN yang menyerbu rumah Hamzah Zainuddin pula, dalam artikel ini, di mana dalam kes ini, PPBM dilihat seolah-olah menjadi jurucakap kepada Hamzah untuk merasionalkan keadaan. Sedangkan Hamzah tidak memberikan komen apa-apa, tapi parti beliau pula yang cuba untuk mempertahankan Hamzah Zainuddin. Jadi dalam artikel ini dari MyTV Online, kalau ada pun sekadar berkata akan mendakwa sesiapa saja yang mengatakan rumah beliau diserbu oleh LHDN. Sebab itulah penulis gunakan perkataan lawatan, kedengaran lebih sopan dan mesra. Seperti biasa, bila kita buat lawatan ke rumah kenalan, pasti akan ada goodies yang diberikan oleh tuan rumah. Macam itulah juga dalam lawatan LHDN ke rumah Hamzah, LHDN telah diberikan beberapa file dan dokumen sebagai goodies. Apakah PPBM tahu goodies apa yang Hamzah diberikan kepada LHDN? Atau PPBM tidak tahu? Selama ini, Hamzah ada menyimpan banyak goodies di luar pengetahuan PPBM. Hamzah dikatakan ada 3 PLC serta beberapa syarikat sendirian berhad yang lain. Nah, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya menjadi persoalan, timbul persoalan terutamanya kepada seluruh netizen, seluruh rakyat Malaysia. Setelah gempar bahwa LHDN yang menggeledah kediaman Hamzah Zainuddin dan apa sebenarnya yang berlaku di sebalik serbuan LHDN terhadap kediaman Hamzah Zainuddin. Nah, itu semua menjadi persoalan. Jadi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu, info hangat disediakan di dalam channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan semua, saudara-saudara yang saya amat hormati semua, satu topik panas hari ini, dan ini berkaitan dengan kepimpinan tertinggi Perikatan Nasional dan kepimpinan tertinggi Bersatu. Di mana dalam sebuah artikel yang mengesahkan dalam artikel ini, di mana ada sebuah kenyataan media ataupun laporan media yang berniat jahat untuk mengenahkan ataupun memerangkap parti kepimpinan Perikatan Nasional Bersatu, di mana nama Hamzah Zainuddin sebagai Ketua Pembangkang dan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin
yang kononnya ada beberapa perkara yang mereka bertelaga berkaitan dengan hala tujuh parti. Nah, akhirnya saudara-saudara, dalam artikel ini pendedahan cerita yang mengejutkan, di mana dalam satu artikel dari biharian.com, spekulasi perselisihan Muhyiddin Hamzah adalah laporan berniat jahat menjelang pilihan raya negeri. Dan kenyataan ini dinyatakan oleh Faizal Azumu ataupun Peja. Dalam artikel ini, tiada sebarang krisis dalaman di antara pemimpin bersatu, terutamanya presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin dan setiausaha agung parti Datuk Seri Hamzah Zainuddin seperti digembar-gemburkan beberapa laporan media. Timbalan Presiden Bersatu Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu menyifatkan dakwaan yang memetik sumber itu sebagai satu laporan yang berniat jahat. Wow. Sebenarnya apa yang terjadi di antara Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin? Oke, kita teruskan di dalam artikel ini. Katanya, jika laporan itu dibuat dengan memetik sumber, jelas ia tidak beretika dan berniat jahat terhadap Bersatu dan Perikatan Nasional ataupun PN menjelang pilihan raya negeri PRN 6 negeri tidak lama lagi. Laporan itu berniat jahat buat berita dan hanya memetik sumber. FMT melaporkan timbul spekulasi mendakwa Muhyiddin dan Hamzah bertelaga mengenai hala tujuh parti itu. Nah, persoalannya saudara-saudara, kalau ini benar, kalau saja ini benar, di mana laporan media yang berniat jahat menurut artikel ini berkaitan dengan nama Hamzah Zainuddin dan Muhyiddin Yassin, kalau saja perkara ini benar, apakah berlaku kepada Bersatu? Namun akhirnya dalam artikel ini, di mana Faizal Azumu mengesahkan perkara itu adalah tidak benar, hanya berniat jahat terhadap parti Bersatu. Dalam artikel ini berkaitan timbul kabar angin yang mengatakan Hamzah yang juga setiausaha agung PN mungkin akan digantikan sebagai ketua pembangkang di parlimen. Dua nama disebut menggantikan Hamzah, yaitu ahli parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim atau ahli parlimen Ketereh Datuk Clear Muhammad Nor. Mengulas isu yang sama, Ketua Penerangan Bersatu Datuk Razali Idris berkata, spekulasi itu adalah cubaan pihak tertentu yang sengaja dicetuskan menjelang pilihan raya negeri di 6 negeri untuk memburukkan Bersatu dan PN. Adakah dalam artikel ini yang menyebut nama, dua nama yang disebut menggantikan Hamzah, yaitu ahli parlimen Arau Datuk Seri Syahidan Kasim atau ahli parlimen Ketereh Datuk Clear Muhammad Nor? Adakah dua nama ini bakal menggantikan jawatan Hamzah Zainuddin di dalam Perikatan Nasional ataupun di dalam sebagai ketua pembangkang? Nah, itu menjadi persoalannya. Tapi pada akhirnya Faizal Azumu ataupun Peja membuat pengakuan bahwa spekulasi perselisihan Muhyiddin Hamzah adalah laporan berniat jahat menjelang pilihan raya negeri. Jadi apa komen Anda saudara-saudara? Tuan-tuan dan puan-puan, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.